bocil ini adalah hacker terpintar. Sering dimarahi gurunya, dia pun balas dendam dengan ngehack layar besar sekolah dan nampilin foto si guru yang udah diedit jadi banci. Dan gak cuma itu, dengan EZ-nya dia bisa ngubah nilai rapor satu sekolah. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe, aku doain nih kelak kamu dan sekeluarga kamu bisa masuk surga. Komen amin ya. Bocil itu pun di DO dan orang tuanya shock banget sampai mengusirnya, guys. Akhirnya si bocil pun belajar sendiri, makan dan nginep berhari-hari di warnet. Karena gak ada duit, si bocil terpaksa mengancam OP warnet kalau gak digratisin, dia bakal ngirim virus ke semua komputer warnet. Dia pun datang ke seminar teknologi dan ternyata ada challenge, siapapun yang bisa ngehack aplikasi bos ini dapat 1 miliar dolar. Meskipun punya 3 lapis keamanan tingkat tinggi dan saingannya expert semua, tapi cuma si bocil yang bisa bobol aplikasinya. Nah, absen dulu yuk, siapa aja nih yang sayang orang tuanya? Buktikan dengan klik like dan subscribe ya.